Assalamualaikum. Hai, nama saya Nosyara binti Amir dari Puncak Alam Selangor. Baiklah, hari ini saya akan mengupas mengenai sebuah buku yang saya telah baca daripada terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Juara, edisi Malaysia Membaca, karya F. Osman Kelantan. Novel Juara ini pada awalnya diterbitkan pada tahun 1976 untuk terbitan pertama, tetapi kemudian ia telah diulang cetak beberapa kalilah. Dan salah satu dari ulang cetaknya adalah Juara Edisi Malaysia Membaca. Untuk pengetahuan anda semua, Juara mengisahkan tentang konflik dalam masyarakat Melayu Patani yang berkesudahan dengan tragedi. Pergolakan terjadi disebabkan timbulnya perasaan ingin membalas dendam akibat kematian salah seorang sahabat, iaitu Abang Lazim, yang mereka gelar sebagai Pahlawan Lembu. Kematian Abang Lazim dan Charlotte, iaitu Lembu Laga, telah menggerakkan Mamat untuk menuntut bela kematian mereka. Selain memaparkan aktiviti laga lembu yang dilakukan oleh penduduk kampung, Mamat juga seorang yang aktif dalam permainan politik. Kehebatan Mamat dalam perlawanan laga lembu di dalam bong menyedarkan Mamat bahawa apa yang dia lakukan kini tiada beza dengan permainan yang ditinggalkan dulu, iaitu politik. Bezanya cuma adalah permainan laga lembu ini akhirnya telah mengorbankan teman karibnya. Sedangkan permainan politik, dirinya sekadar dibuang jika tidak lagi diperlukan oleh rakyat. Tetapi kedua-duanya tetap menuntut sebuah pengumuman. Bertitik tolak dari kematian Abang Lazim itu, pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan oleh kedua-dua belah pihak, iaitu Puak Mamat dan juga Puak Isa, yang akhirnya membawa kepada penyelesaian yang dramatik. Dan seperti kita ketahui bahawa Mamat merupakan satu watak yang mencurahkan segala jiwa dan tenaganya dalam perlawanan lembu. Begitu juga dengan politik. Pengajaran yang saya terima dari membaca novel Juara ini adalah menuntut bela demi hutang darah tidak membawa ia pada kesudahan yang bahagia. Apabila tuntut bela itu tidak dilakukan dalam lingkungan undang-undang, ia adalah satu pembalasan yang sia-sia. Kemudian kita lihat pada lapis kedua novel Juara ini, di mana F. Osman Kelantan meletakkan persamaan dunia politik dan laga lembu dalam lingkungan yang sama. Ia adalah satu perbandingan yang menarik untuk kita melihat bahawa novel Juara ini, pembaca akan mendapat dua plot cerita yang selari dalam buku yang sama, iaitu politik dan laga lembu. Simbolik perlawanan laga lembu yang ditekankan dalam novel ini secara tidak langsung menjadi satu kritikan halus buat aktiviti politik yang berlaku di tanah Melayu. Juara menyamakan perlawanan laga lembu ini tidak ubah seperti perjuangan politik yang cuba Mamat pertahankan sewaktu dia berada di Kelantan. Hal ini telah ditekankan sendiri oleh Mamat dalam dialognya yang berbunyi, "Gelanggang politik dengan gelanggang lembu itu tidak jauh bezanya dengan praktik. Lembu itu pun sama dengan politik. Sama-sama diperjudikan. Kalau lembu itu kalah, orangnya pun kalah. Kalau politik kalah, orangnya pun kalah. Politik itu lembu dan lembu itu politik." Falsafah politik yang disamakan dengan melaga lembu ini seolah-olah satu protes buat Mamat yang kalah dalam perjuangan politik. Tetapi di dalam bong, dialah seorang juara. Jadi itulah serba sedikit kubasan novel Juara oleh F. Osman Kelantan. Pada sesiapa yang berminat untuk dapatkan novel ini, anda boleh peroleh di dbpniaga.my dan juga di jendela DBP. Dan saya harap apa yang saya kongsikan bagi kupasan novel ini sedikit sebanyak memberi atau mewujudkan minat anda semua untuk membaca novel-novel sastra tempatan. Jumpa lagi!